kesehatan sampai detik ini masih diberi kekuatan, ketegaran, dan aku dikelilingi oleh orang-orang yang aku sayangi. Dan aku mau ucapkan terima kasih juga untuk Mini TV udah mengundang aku dan udah sebegitu effortnya untuk membuatkan aku sebuah Vanessa Angel dari ini. Gak nyangka juga ya kita dipertemukan di dalam keadaan aku yang dalam titik terendah banget. Aku ditemukan oleh Usama Manta dan Pak Arman, dan akhirnya terbentuklah Vanessa Angels dari ini. Karena dari kemarin aku tidak mau berbicara, tidak mau mengasih statement apapun kepada seluruh media yang ada, itu karena memang kalau boleh jujur aku sakit hati sama media. Sakit hati, aku kecewa karena banyak fakta persidangan aku yang kalian itu tidak tahu karena sidang aku tertutup. Jadi hanya demi mementingkan tagline untuk berita, demi mementingkan kepentingan kalian masing-masing, akhirnya beritanya simpang siur, gak sesuai sama faktanya. Tapi ya aku mengerti itu pekerjaan kalian. Aku pun juga punya pekerjaan, dan aku pun ya setiap manusia pastilah ya punya rasa kecewa, punya rasa sedih, punya rasa sakit hati. Dan apa yang aku alami ini tidak mudah loh, gak mudah untuk dialami oleh semua orang. Gak semua orang bisa sekuat seperti aku, karena yang aku alami ini sangat-sangat berat. Tapi berkat dukungan dari Bang Milano, dari manajer aku, dari sahabat-sahabat aku, dari Bu Samantha, dari Mas Ayu, dari Pak Arman, dari semua orang yang masih peduli dan masih sayang sama aku bersyukur aku masih bisa bertahan sampai detik ini.